Kemarin ketemu secara langsung di studio gimana, Papi? Ya baru kemarin ketemu lagi, tapi udah baikan udah lama. Uh-huh. Ya dulu juga udah baikan kok. Uh-huh. Tapi gimana kemarin kayaknya emosionalnya sampai sedih banget. Ya karena kan kita baru ketemu lagi dan emang kita kan ya sayang satu sama lain itu aja. Uh-huh. Terus kata Mami Smith juga katanya papinya emang enggak bisa di mobil. Terus kita emang kita udah bagi jodoh dalam kerjaan lah. Ya biasa karena juga bukan ribut-ribut besar kok, biasa aja cuman hal-hal yang biasa gitu loh. Emang kemarin sengaja dipertemukan atau gimana sih? Enggak sengaja pertemukan, emang gue ngundang Nicky buat ulang tahun Billy kan. Tapi memang komunikasi sudah berjalan dengan lancar dari sebelum acara. Iya, cuman kan enggak diekspos aja. Gimana sih, Anda sudah berdamai, sudah perbaikan lagi sama lain ya? Iya, udah enggak ada apa-apa dari dulu juga lah, udah lama enggak ada apa-apa. Sebenarnya baikannya itu dari kapan sih, Pi? Baikannya itu sebenarnya udah lama, dari waktu dulu Ruhara juga udah enggak lama. Enggak lama itu udah enggak baik-baik aja. Yang minta maaf duluan siapa mungkin? Enggak ada, kita emang saling salah paham aja udah enggak ada apa-apa. Enggak akan mengurangi lagi ya, artinya udah enggak ada senggol-senggolan. Enggak ada, emang enggak ada. Kok udah lama juga kan enggak ada senggol-senggolan dari dulu kan. Thank you. Iya, makasih.